Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel kami. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kami akan ajak kalian buat jalan-jalan virtual ke kota Singkawang. Di sebelah kanan ini merupakan Masjid Raya Singkawang. Masjid Raya Singkawang ini merupakan salah satu masjid tertua di Singkawang. Dan tidak jauh dari masjid, sekitar 300 meter, itu ada vihara. Ini dia kelentengnya. Namanya Vihara Tridharma Bumi Raya. Ini merupakan salah satu yang tertua di Singkawang. Kali ini kami akan ajak kalian buat jalan-jalan keliling kota Singkawang. Kenapa ini banyak lampunya? Ini kebetulan mau menghadapi Imlek. Ya, menjelang Imlek itu kayak gini teman-teman kalau di kota Singkawang. Dan ramai banget, lihat. Itu banyak sekali motor, mobil. Dan sepanjang jalan ini itu lampu lampion teman-teman. Jadi kayak di Hong Kong, kayaknya di Cina ya. Karena ini kebetulan kota Amoy, mayoritas kebanyakan kalau di kota Singkawang ini, di kotanya ya, itu banyak Chinese ya, lihat. Banyak juga yang bukan Chinese. Ini cuma di pasar ya yang banyak Chinese-nya. Di pasar Singkawang ini, lihat, ini tugu naga, ini namanya tugu naga. Kalau kalian udah lewatin ini berarti kalian udah ke Singkawang. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut lagi teman-teman. Kita putar-putar ya. Kita putar-putar aja teman-teman. Kita lihat kondisi menjelang Imlek. Ini beberapa hari menjelang Imlek ya teman-teman ya. Di sepanjang jalan itu lihat kan, banyak sekali lampion. Kalau Imlek di kota Singkawang tuh meriah. Apalagi nanti Imleknya teman-teman. Kalau sempat nanti kami videoin ya. Ya, di sana tuh masjid rayanya. Ini kita putar-putar aja ya teman-teman ya. Kita putar-putar aja di pasar Singkawangnya. Oke, ini aku percepat teman-teman biar nggak terlalu lama. Ini kita di Jalan Ponogoro teman-teman. Ini jalur duanya ya. Ini biasanya ramai banget di sini. Dan banyak lampu-lampunya juga kalau di sini. Tapi agak gelap ya teman-teman ya. Ini agak gelap. Oke, kita ada di perempatan Jalan Ponogoro. Lanjut lagi ya. Ini ada tugunya kayak di Cina kan teman-teman. Tadi kita tuh udah kesana, cuma tadi belum ke Jalan Ponogoronya. Ini tembus, kemana pun tembus. Kalau pasar Singkawang itu muter-muter teman-teman, tapi kalau nggak pernah kesini atau jarang itu bisa sesat teman-teman. Nggak tahu jalurnya di mana. Tapi kalau Singkawang ini muter-muter situ-situ aja tuh kalau di pasarnya ya. Kalau di pasar. Oke, kita lanjut. Kita lihat lampionnya.
berjejeran di atas. Mata aku ke atas terus teman-teman lihat lampion. Sekarang kita ini pernah kami videoin ke teman-teman. Ini lokasinya di Taman Burung Singkawang. Kemarin udah, tapi siang ya. Ini kita lihat malamnya. Itu ada mainan, banyak sekali mainan teman-teman. Ini ramai banget. Ada jajanan itu street food. Lihat. Banyak sekali tempat di tepi jalan. Nanti di sana tuh banyak juga mainan. Kalau kalian kesini malam-malam kayak gini lah kondisinya. Kemarin kan nggak sempat aku videoin. Jadi kayak gini videonya kondisinya. Aneh banget teman-teman. Kita belok ke kanan ya. Kita belok ke kanan. Di sini bertepatan dengan 0 km Kota Singkawang. Itu dia. 0 km Kota Singkawang. Kita parkirnya di sini. Di sana tuh ramai banget teman-teman. Jadi kita parkir di sini. Di sini juga pernah kemarin. Kalau yang ikutin video kami itu ada kan video yang cuma waktunya siang agak sepi. Ini anak aku mau naik tapi takut. Ya, dia lihat tuh putar-putar. Kenapa dia putar-putar? Ya. Ada lampunya banyak sekali. Tuh ngantuk apa? Mau nak? Mau naik ya? Nah kan banyak sains-sains kesini. Apalagi mau menjelang imlek kan banyak libur-libur. Jadi mereka jalan-jalan ke Kota Singkawang. Lihat di sini tempat berkumpulnya orang-orang di Singkawang. Mereka juga liburan di sini. Di sini itu sangat toleransi teman-teman. Suku apapun ada, kayak Melayu, Dayak, Tionghoa, dan yang lainnya. Ini kami ajak anak-anak main dulu ya teman-teman. Jadi jangan lupa ikutin video kami terus. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang ucapan-ucapan kami yang salah ya teman-teman. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.